selamat siang ya. Jadi hari ini kita mau jalan-jalan, tapi sebelum jalan-jalan ini sekarang mampir ke rawon di Solo yang sangat fenomenal, namanya Rawon Penjara Bukhar. Tempatnya di mana? Di samping penjara. Yang lucu penjaranya di sini di tengah kota. Jadi kalian gampang banget carinya, tinggal langsung di Google aja itu ada ya. Rawon Penjara pasti ketemunya Bukhar ya kan, yang di samping LP. Pokoknya di tengah kota banget. Jadi kalau kalian ke Solo pasti lewat. Oke. Okay. Iya. Saking ramenya. Oke. Okay. Yang menarik di sini rawonnya enggak seperti rawon-rawon di Surabaya ya, yang Cidian lihat loh ya. Kalau kita mesen rawon di Surabaya, nih, aku udah siapin ya. Kalau rawon di Surabaya itu biasanya dipisah. Rawonnya sendiri sama nasi. Kalau ini rawonnya kayak kita makan soto tapi dalam piring nih ya. Jadi udah jadi satu begini. Tuh ya. Ini komplimennya ada toge, kemangi, jeruk. Terus ini ada sate, tahu bacem. Tahu bacemnya menggiurkan ya. Terus sama tempe kering, ya tempe goreng kering. Ada bergedel juga, dan yang nggak boleh kelewatan kalau makan rawon harus pakai telur asin. Ya, ini sudah lama banget ya. Nanti kita tanya sama ibunya ya berapa lama dia jualan rawon di sebelah LP ini. Tuh ya, LP-nya di situ. Pas depanku makan tuh LP, ya. Makan, bapak-bapak yang di dalam penjara ya, saya makan dulu ya. Oke. Okay. Oke, kita coba ya. Teh, kayaknya nggak afdol kalau nggak diracik. Aku rasain polosan dulu ya. Sip. Enak bener. Ya, keluaknya tuh ya. Mantap, bro. Tuh ya. Ih, rempahnya tuh rasanya tuh yang macos. Endol tergendos-gendos iki jenenge ya. Yuk, sekarang aku pakai, kalau Cidian nggak pakai sambel, namanya bukan Cidian. Jadi kita coba. Oh, sambelnya dia sambel kayak digoreng gitu loh. Ya. Kayaknya nikmat. Sedikit aja, nanti mules di perjalanan. Terus yang nggak boleh ketinggalan harus dikasih jeruk. Yeps. Mantap. Nice. Aku udah ngelak itu kiopo ya. Ngendel ludah ya. Kecap, tambahin ben ireng kayak Yongki, ya. Oh salah, kayak Memet, kayak Bendel. Ya, aduk. Ya tetap wae ireng, tetap aja hitam, namanya rawon pakai keluwek pasti hitam ya. Dah, sekarang kita coba, gue mau tes ini. Aku belum pernah makan di sini, jadi ini pertama kali kita trial bersama-sama. Telur asinnya enak banget. Kendes. Makan, Des. Gila. Enaknya itu loh, ya. Maknyus tenan nih, terkendol-kendol tenan nih. Aduh, ya Allah. Enak banget loh, sumpah. Jajan pinggir jalan lebih enak daripada restoran mewah. Oh. Yong, kayak enak loh Yong. Gua bingung nih. Gua susah ya. Aku tuh orangnya benar-benar saklek soalnya sama makanan ya. Kalau nggak enak, aku nggak bakal ngunyah. Tapi ini enak banget. Tapi kalau kalian makan di sini, aku saranin kalian harus jangan pakai baju-baju yang tangan panjang.
Jangan lupa bawa tisu. Jangan lupa apa ya? Iya, kipas angin potato. Panas. Kok glowing? Jadi glowing ya, tanpa skincare mahal kalian akan jadi glowing di sini. Jadi ada plusnya juga sih ya. Abis makan keluar glowing mukanya kayak artis-artis Korea ya. Nih ya, gila dagingnya gede-gede banget. Gue udah gak mau tahu lagi, tapi gue mau cepat-cepat makan ya. Karena satu, takut mendedep nasinya, dan aku takut glowing. Untung aku gak make up-an hari ini. Juga kelihatan ibu, Beji. Astagfirullah. Lu kira gua mobil dikaneboin? Gak enak, kan ibu gak usah boros tisu. Langsung set, selesai. Lu jangan bikin gua marah ya pagi-pagi ya. Muka bosnya mau dikasih kanebo ya. Anak buah macam apa dia? Oh ya, belum coba, bener. Tak coba dulu bekerjaannya. Kayak ngeragas kok. Bergedel ya. Bergedel tuh bahasa Jawa, kalau bahasa Indonesianya pergedel. Lebih payah kok. Iya, bergedel. Heh, lupa ngambil ini. Oke. Biar subur, biar Chanel punya adik. Oh, kudunya koko ya? Pengen tau ya? Enak. Di sini langsung jalan kan, rame-rame. Men, siap. Barakubar wes yo. Ya. Yo, kameramennya ben wes ya, langsung main. Ya, langsung pulang lah. Langsung pulang. Ya. Tinggal aja. Ya. Jahat. Kuahnya itu loh, gue bingung banget nih, enak banget. Bingung aku ya. Enak semua tadi. Jangan tambah, karena aku hari ini masih mau jalan-jalan ke tempat lain, pengen makan juga. Nanti kekenyangan udah gak bisa makan. Nah. Jos gandos. Jos gandos. Solo itu wisatanya wisata kuliner. Wow. Dimanjakan lidah kalau di Solo. Ya. Jos gandos. Ini hasil treatment di Buhar. Ya. Glowing. Wah. Jos nan. Hari ini aku gak makan paru. Ini yang gak tak makan. Tapi menggiurkan, cuman aku udah kenyang. Nanti kekenyangan. Oke? Okay? Di sini kita tanya sama ibunya ya. Sejak kapan, harganya berapa, kita tanya semuanya. Jadi ojo keblundre ya. Jadi ibunya biar pasti kasih harga abis ini ya. Yuk, mau tanya, langsung tanya. Yuk, tanya yuk. Ah, mana? Yuk. Sambil bayar sekalian. Udah kan? Dah. Jelajah Mirakori.
Bu, tanya-tanya dong, Bu. Ya. Bu, nih teman-teman pengen tahu nih, Bu. Ya. Sudah berapa lama Bu Har berdiri nih? Saya dari tahun 70. Tahun 70. Saya mengganti Bapak, dikasih 84, mengganti 86. Oh, dikasihnya 84, gantiinnya 86. Karena saya masih sekolah. Oh, dulu masih sekolah, Ibu. Sekarang udah anak berapa, Bu? 3. Anak 3. Wah, udah gede-gede anaknya pasti. Itu yang baru yang kemarin. Oh. Iya. Terus tanya lagi, Bu. Iya. Kalau teman-teman mau makan di sini nih, Bu. Ya. Kayak tadi saya tuh nasi satu sama rawon sama telur asin berapa, Bu? Rawon telur asin yang sederhana 25.000, jadi murah banget ya. Jadi kalian kalau kesini wajib ke tempatnya Bu Har. Ke Solo ya identik sama rawon penjara, ya kan? Ada tempe, ada tahu bacem. Ya, nah, kalau tahu bacem tempe itu berapa duit, Bu? Tempe 1.000, tahu berbeda 2.000. Wah, murah banget ya. Jadi udah enak, murah, legendaris, udah nggak ada kurang yang harus kesini. Oke, bener ya Bu ya, harus kesini ya. Nanti langsung sama ini Bu Harnya langsung, sama Bu Harnya langsung ya. Terus sekarang bayar, Bu. Bayar dulu aku. Hitungin, Bu. Makannya berapa, Ibu-ibu sekalian? Setengahnya? Lima setengah, Pi. Nasi dikit. Oh, nasi dikit, Pak. Semua sama satu berarti. Nasi satu. Berarti semua. Mas, sekarang tujuh sama dua nih. Kameramenku kasih makan, Bu. Ya, kalau enggak tadi mati di jalan, Bu. Udah apa belum? Belum lahan. Tapi enggak apa-apa, saya bayar dulu aja. Ya, sekarang. Siapin, Mbak. Kasihan, Mbak. Udah ngiler-ngiler tadi ngeliatin aku makan. Tuh, lihat kawannya. Wah. Jeruknya. Es jeruk berapa, Bor? Es jeruk 6. Es jeruk 6. Es teh 2. Es teh kampus 1. Nah. Kampus 1. Bergedel berapa, bergedel? 2. Kamu berapa? Ada. Tahu goreng 2. Tahu goreng 2, bergedelnya 3 berarti. 2. Sosisnya 1. Iya. Sosis. Sosisnya 1. Ya. Udah, enggak ada lagi sate dan sebagainya, kerupuk. Telur asinnya 5 lagi. Iya, telur asin. Telur asinnya 6. Udah, kita coba lihat berapa gitu. Ya, 219. Yang ini belum, Mbak. Hah? Yang ini apa? Ini nasi sudah, minum yang belum. Oh, minumnya yang belum. Minumnya udah dihitung udah. Tadi, Bu. Udah. Oke. Okay. Kamu yang ini tadi pakai telur asin juga enggak kalian nanti? Enggak. Kamu? Enggak. Ya udah, pas ya. 2. 219. Terima kasih, Bu Har. Bu Har, kelebihan. Oke. Dah. Masukin. Kamu pasti gagal fokus toh sama dompetku. Iya toh. Pesen Cosmo Bag dompet. Harganya cuma 275.000 yang ini. 275.000. Jadi nanti pesen ya, minta di Shopee dompetnya. Silakan.